jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wah, senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Susan. Wah, belajar apa ya kita hari ini? Ada yang sudah tahu? Oke. Hari ini kita akan belajar bagian dari anggota tubuh kita. Apa saja ya bagian-bagiannya? Nah, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke? Oke. Are you ready to pray? Yes, I am ready. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, sikapnya berdoa. Hah, sikap berdoa. Hah, kakiku ditipat. Before we start our lesson today, let's pray together by thinking. Membaca syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulna. Rabbi zidni ilma wa rasulni fama. Amin. Selesai. Oke, sekarang kita mulai belajar hari ini ya. Oke, let's do it. Nah, sebelum kita mulai belajarnya hari ini, Bunda mau mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk bernyanyi. Diikutin ya, Bunda akan mengajak anak-anak bernyanyi dua mata sayang, oke? Sama-sama ya, satu, dua, tiga. Dua mata sayang, hidung saya satu. Dua kaki saya sepatu baru. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti doa. Yeay, anak-anak hebat. Nah, selanjutnya Bunda akan mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu Sentuhan Tidak Boleh. Oke, bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena saya, karena saya. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan tidak boleh,
Tuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah bunda. Yeay, anak-anak hebat. Nah, itu tadi ada dua lagu tentang anggota tubuh kita. Yang pertama, tadi lagu mengenai mata, hidung, pipi. Kemudian, kaki, tangan, dan mulut. Kemudian, pada lagu yang kedua, bunda mengajarkan anak-anak untuk mengenal bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, lebih jelasnya kita saksikan dulu videonya ya, mengenai bagian dari anggota tubuh kita. Oke, let's watch it. Mengenal bagian tubuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal bagian dari tubuh. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Mari kita mulai. Rambut, alis, telinga, mata, hidung, mulut. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya adik-adik. Dada, perut, lengan, tangan. Sekarang bagian bawah tubuh nih adik-adik, tetap diperhatikan ya. Lutut, kaki, telapak kaki, jari kaki. Nah, itu tadi bagian dari tubuh kita adik-adik. Yuk diulang untuk lebih mengenal bagian tubuh kita. Thank you.
bagian-bagian dari tubuh kita. Yang kedua, kita telah menyaksikan video tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja ya bagian dari tubuh kita yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain? Oke, bagian tubuh yang boleh disentuh yaitu kepala, tangan, dan kaki karena sayang. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yaitu yang tertutup oleh baju dalam. Apa saja kak itu? Ada dada, perut, dan di bawah perut. Nah, itulah bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang boleh menyentuh hanya diri sendiri, mama atau papa. Nah, anak-anak sekarang lebih tahu kan? Oke, sekian dahulu ya belajar kita hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Oke, sebelum bunda tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, are you ready to pray? Yes, I am ready. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jari empat, ku buat kamera cetrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jari enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jari delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jari sepuluh, ku siap berdoa. Hap, siap berdoa. Hap, kakiku dilipat. Hap, tanganku diangkat. Hap, after we study, let's pray together, pray begin, membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna jatiba'ah, wa arina batila batila warzuqna jatina'ah. Di teladan semua anak itu hebat. Bunda tutup dengan salam ya. Wassalam.